harus bersedia menerima Kanisa apa adanya. Gue takut banget ngeliat keadaan dia. Kamu pernah bilang kamu gak akan pernah tinggalin aku. Lo beruntung punya Topan. Lo juga beruntung punya Raka. Gue gak tau mau bayar pakai apaan. Lo tenang aja, gue yang cariin. Gue gak yakin dia bisa sembuh. Lo harus pede jadi orang. Aku pikir kalau aku mati, aku bakal dijemput sama malaikat yang cahayanya seperti ini. Udah seminggu. Gue butuh seminggu lagi. Bayarnya gimana, Kak? Gak usah lu pikirin. Ayo, mana dia? Jaga mulut kau, ya. Sekarang kamu tahu kan kenapa mama kayak gini. Selama ini mama pura-pura bahagia, pura-pura gak gila, pura-pura papa kamu gak selingkuh.